Mantap telurnya. Mana ini benar ini udah mampet. Itu mampet. Bisa-bisa. Kita mampet jam, jam, jam. Kena. Kita. Obohol. Obohol tak ada yang itu ya. Ha. Ni sebut harga lah. Buka sebut harga terus buat. Okey okey. Ha ni. Ini mungkin punca dia mungkin kertas terlalu tebal sangat. Kita masukkan ataupun mungkin ada stapler. Kertas yang kita nak lupuskan tu seloknya jangan ada stapler. Berkemungkinan besar dia akan macam nilah. Dia akan jam lah. Nampak tu. Okay, apa-apa pun abang tak tipu dek. Ini dia punca-punca lah, punca-punca tak boleh nak berfungsi dengan baik. Kertas tebal sangat ni. Mana? Nampak tu. Banyak tak banyak. Ni okey, ni jari kita kasi blower. Okey, sebelum ni dia jam lah, tak boleh pusing eh. Ni kita dah boleh forward reverse. Okey, kalau rasa berat, kalau macam susah sangat nak pusing kan, kita pusingkan kipas ni je. Sebelum ni kipas ni kira tak boleh pusing lah. Dia jam disebabkan ada kertas ataupun stapler sangkut lah kat bahagian ni. Kita panggil gearing dia je lah bahagian ni. So kita dah keluarkan dan alhamdulillah back to normal. Okey, kita pasang semula. Lepas tu kita kasih try. Okey, dentorai. Alhamdulillah. Nak buat dekor tak? Buat dekor. Mantap Pak Abu. Kita kasi try. Mantap. Okay, back to normal.